Selamat pagi semuanya. Uh, kembali lagi, ini bersama saya, uh, Gita Otomo, uh, pada tutorial R di pertemuan ketiga ini. Uh, jadi, mohon maaf, tadi saya sempat uh, ada urusan sebentar, jadi uh, terlambat sekitar 10 sampai uh, kurang lebih 10 menit tadi, uh, dan sekarang sesuai dengan silabus yang kita miliki jadi pertemuan ketiga uh, untuk tutorial R ini, kita akan membahas terkait metrik dan data frame. Uh, kemudian, oh iya, uh, untuk PR-nya kemarin uh, ada yang sempat cukup terlambat uh, mengumpulkannya, tetapi uh, tetap saya terima. Jadi, untuk teman-teman semua, uh, tetap usahakan meskipun terlambat, tetap dikerjakan saja PR-nya. Karena uh, tetap akan ada nilainya, dan uh, saya pikir uh, waktu pertemuan kemarin, saya bilang bahwa yang terlambat ada penalti, gitu ya, ada skor pengurangan, ada pengurangan skor kurang lebih 10%, tetapi setelah saya pikir uh, lebih baik dikurangi saja 5%, karena uh, mungkin ada kendala ya, karena karena ini pertemuan online ya, jadi kita tidak. Bisa tahu kapan internetnya macet atau kapan ada kendala teknis di emailnya dan segala macamnya? Jadi tetap akan saya terima semua pekerjaannya. Eh, tetapi tetap ada pengurangan skornya. Pengurangan skornya tidak banyak hanya 5% saja. Jadi misal usahakan dapat 90 gitu, atau 100 sehingga pengurangannya hanya misal 5 poin atau 4 poin saja kurang lebih. Jadi seperti itu. Terus, kemarin untuk PR-nya, saya lihat-lihat sepertinya lebih mudah dari PR pertemuan hari pertama karena ibaratnya pengerjaannya itu lebih, teman-teman mengerjakan secara lebih rapi, lebih ya, ibaratnya lebih rapi dan lebih komprehensif lah ya, istilahnya. Jadi, saya pikir nggak uh, ada masalah untuk pertemuan kemarin terkait logical statement dari uh, R seperti itu. Oke sekarang kita masuk ke konten yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada terkait apa itu matriks karena pada pertemuan satu dan pertemuan dua kita lebih banyak membahas terkait vektor. Jadi kita akan banyak membahas matriks di pertemuan ini dan bagaimana mendefinisikannya. Kemudian bagaimana cara membangun matriks? Kalau teman-teman ingat di pertemuan kedua atau pertemuan pertama kemarin, kita sempat membahas terkait dimensi. Bagaimana sih kita mengubah vektor menjadi apa namanya menjadi matriks? Kita memakai command uh, dim. Jadi kita dim assign misal 2,5. Berarti dimensinya itu ada uh, 2 kali 5 seperti itu. Tapi kita akan pada bagian ini akan building matrix atau membentuk matrix dengan cara yang lebih formal. Kemudian kita akan dimensinya karena kalau kemarin kita memakai dim itu nama dimensinya kan sesuai nomor urutnya ya 1 2 3 dan semacamnya. Kemudian matrix operation kita akan melihat bagaimana kita bisa mengoperasikan matrix Kemudian, untuk kelima ini, untuk kelima itu kita ada visualisasi matriks Tapi sebelum kita masuk ke materi kelima, kita lihat sejenak, mungkin kurang lebih 10 menit. Jadi kita nanti setelah membahas 4 konten, kita akan uh, toilet break atau istirahat sejenak, 10-15 menit, nanti tergantung waktu yang kita miliki. Uh, insya Allah ini uh, tidak akan memakan waktu banyak, tidak seperti materi 1-2 yang bahkan belandang belandang nih istilahnya apa ya uh, telat gitu kelarnya tuh telat jadi uh, memakan waktu sangat sangat banyak. Nah setelah itu kita akan uh, subsetting, kita akan melihat bagaimana matriks itu bisa dipotong-potong. Kemudian kita juga akan melihat visualisasi subset tersebut. Kemudian kita akan berlatih menggunakan data frame yang asli dalam artian data frame yang asli ini data yang bisa kita dapatkan di internet kemudian kita belajar lewat situ dan kita kelola bersama sama nah oke okay, langsung aja masuk ke oke 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 jadi di sini kita mendefinisikan sebuah metrik di sini kita melihat bahwa sebenarnya kemarin sudah sering saya bahas, bahwa satu, satu baris seperti ini, satu, uh, satu baris seperti ini, itu uh, ber, namanya vektor. Pun kita juga satu kolom seperti ini juga namanya vektor. Nah, maka dari itu kita mendefinisikan bahwa metrik itu adalah gabungan dari beberapa vektor vektor ini, vektor ini, vektor ini, vektor ini, atau juga bisa vektor ini, vektor ini, vektor ini dan seterusnya. Nah, jika kita breakdown nih, kita breakdown beberapa vektor ini menjadi satu vektor saja, gimana cara detailnya? Ya? So, Aiyah. Kalau kita delete, ini menjadi satu vektor, dan jika kita break down lagi, mungkin kita delete lagi. Coba saya delete lagi. Nah, maka ini akan menjadi satu elemen gabungan dari elemen menghasilkan satu vektor. Gabungan dari uh, beberapa vektor akan menghasilkan uh, ini, apa namanya, matrix. Jadi uh, kenapa kok matriks dan vektor ini kita ulang terus menerus ya karena memang pada dasarnya R, R itu bekerjanya basisnya adalah elemen vektor dan matriks. Jadi ini akan bermanfaat bagi teman-teman kemudian benar-benar mengetahui bagaimana cara kerja R. Nah seperti yang kemarin juga sempat sudah kita bahas juga buat indeks matriks itu kita memakai tanda kurung kotak. Jadi misalkan kita menyebutkan dalam kurung kotak 4,4, maka itu artinya adalah baris keempat dan kolom keempat. Nah, Maaf, maksudnya kolom keempat dan baris keempat. Nah, coba kita langsung praktekkan saja di R -nya. Kemarin kita sempat praktek dengan komen dim, tapi sekarang ada komen yang lebih Uh, lebih apa ibaratnya lebih straightforward, lebih intuitif. Namanya adalah matrix. Apa itu command matrix? Command matrix itu adalah untuk membentuk sebuah matrix dari value yang kita miliki. Value-nya itu berarti harus kita entry dulu ya. Misal saya punya, ada saya ulangi aja deh, di kotor itu R ya. saya exit dulu. Great. Ini udah bersih dan enak dilihat. Oke, sekarang kita uh, ulangi apa itu command matrix. Command matrix itu untuk membuat uh, matrix dari nilai yang kita miliki. Misal, kita punya my data, kita kasih nama my data, itu merupakan vektor dari 1 sampai 20. Iya, supaya kita lihat my data. di sini kita lihat bahwa di ada satu vektor nih vektor satu dua tiga sampai angka 20. nah kemudian dengan command my mat uh, dengan command matrix kita bisa membuat my data ini menjadi sebuah uh, matrix jadi ya sesuai namanya ya command matrix ya untuk membuat matrix jadi sangat uh, intuitif katakanlah kita memberikan nama itu a Gak deh Mohon maaf ini saya kelempar dari meetingnya jadi saya ulangi ya oke saya harap nggak kelempar lagi karena di sini internetnya cukup buruk oke sampai kita? Oh iya, sampai uh, memberikan nama ini. Jadi saya ulangi, jadi saya tadi memiliki sebuah vektor bernama my data yang isinya adalah nilai dari 1 sampai 20. Kemudian uh, dari vektor tersebut, dari vektor my data, kita akan membentuk sebuah matrik yang namanya adalah matrik A. Misalnya. Matrik A. Nah, Metrik A ini merupakan matrik yang dibentuk dari my data, my data dengan jumlah kolom 4. Eh, maaf, dengan jumlah baris 4 dan ini apa? Apa namanya? kolomnya 5. Maka kita lihat matriks A. Nah, di sini kita lihat bahwa ada empat baris seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa barisnya 4, di sini juga terlihat 4. Row-nya ini 4, kemudian kolomnya ada 5, di sini 5. Nah, teman-teman eh, harus ingat bahwa dalam membentuk matriks, misal kita punya 20 value, nah maka eh, dimensinya dalam artian jumlah baris dan jumlah kolomnya itu harus sesuai dengan jumlah elemen yang kita miliki. Jadi misal kita punya 20 elemen, maka ya barisnya itu harus ada 4 sama 5. Karena 4 kali 5 itu kan 20. Dalam artian dalam mengisi matriks tersebut harus memiliki 20 elemen. Nah, kita juga bisa kok bikin ay, ini bikin misal matriks B kita balik 5 4 itu juga bisa kita lihat matriks B akan seperti apa seperti ini kita juga bisa iseng gitu row 1 kolom 20 itu juga bisa tapi saya pikir buat apa gitu ya matriksnya cuma satu baris gitu atau teman-teman juga boleh iseng gitu 20 barisnya 20 kolomnya cuma satu itu juga bisa Oke, ini nanti penampakannya. Jadi intinya, teman-teman harus pastikan bahwa hasil perkaliannya itu sama dengan jumlah elemen yang kita miliki. Nah, misalnya berbeda bagaimana? Misal 3 kali 5 3 kali 5 kan hanya 15 aja ya. Bagaimana? Nah, ya, maka R akan menolak bahwa oh ternyata value yang kita miliki, elemen yang kita miliki itu lebih banyak dari jumlah dimensi metriknya. Nah, bagaimana kalau kelebihan? Tadi kita cuma punya 50, eh maaf, kita cuma punya 20 elemen. Kita menggunakan dimensi 5 kali 5 yang mana kalau di Oh, ternyata bisa. Tapi bagaimana penampakannya? Nah, penampakannya adalah R R ini akan asumtif. Jadi dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seterusnya dan dia mengulangi lagi untuk memenuhi jadi untuk memenuhi uh, ruang yang kosong tadi R itu mengulangi uh, sequence dari elemennya nah ini kan tidak menggambarkan matriks yang kita inginkan ya jadi teman-teman harus ingat bahwa meskipun R bisa ngeram uh, fungsi ini komen ini tetapi R Uh, asumtif. gitu, jadi dia uh, mengulangi sequence dari elemennya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian uh, itu untuk matrix. Oh ya, yeah. uh, oke. Okay. Nah, jadi uh, R, R itu akan mengurutkan. Jadi misal uh, saya buka Excel aja, deh, supaya visualisasinya lebih clear. Jadi misal saya punya tadi 10 hardshell sekarang, karena 20 saya repot ini nulisnya. Jadi ini elemennya ada 20. Kita pengen menggunakan matrix, common matrix. Misal matrixnya itu berapa? Uh, 2 x 5. Jadi ada 2 baris dan 5 kolom. Nah maka R akan menyusunnya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, saya punya meditanya my diet, my kita ganti jadi satu sampai sepuluh saja. Kemudian kita buat matrix. Tetap namanya matrix B. Kita lihat. Nah, ya kan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan persis seperti yang saya buat di sini karena secara otomatis tata akan menyusun tata eh maaf R akan menyusun matriksnya itu berdasarkan row oh maaf nah jadi dia yang penting dia memenuhi row dulu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu jadi row bagaimana cara kita supaya matriksnya nah ini kan menyamping ya nggak seperti tadi yang menurun matriksnya tetap 2 kali 5 tetapi kita harus ini berdasarkan kolom ya kan ya karena ini nyamping gitu satu dua tiga empat maka dari itu kita harus membuat matrix misal matrix C deh aku ganti matrix C jadi uh, <hih> maaf uh, jadi untuk matrix C kita bikin by row-nya sama dengan false artinya adalah kita ingin by column kita lihat perbedaannya buat matriks C. Nah. Oh, mohon maaf. Harusnya true. Oke. Okay. Sekarang, uh, berarti ini tadi kebalik ini berdasarkan kolom. Ini berdasarkan kolom. Ini berdasarkan kolom dalam artian uh, dalam kolom satu ini itu dipenuhi dulu dalam kolom 2 dipenuhi dan seterusnya. Nah, maka dari itu untuk membuat 1 2 3 4 menyamping itu kita harus byronya true. Kalau byronya false ya kayak tadi. Halo. Ini dan ini ya kan 1 2 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini uh, apa namanya? kehendak teman-teman aja apakah mau hero atau by column. Ini aku tulis by role-nya. false. karena sebenarnya uh, default-nya itu ya udah false sih. Maka dari itu saya tulis lagi true. Oke. Okay. Nah, sekarang saya apa? Misal di sini oh. oh. Nah kita run. Terus kita mau melihat indeks dari matriksnya. Misal kita bilang 2, 3. Nah, ini angka 8. Artinya adalah bahwa ini merupakan baris kedua, kolom ketiga. Misal teman-teman mau mencari yang lain. Contohnya apa ya? baris keempat, kolom pertama misal ini selesai ya, ini hasilnya 16. Oh, benar kan? Oke, okay, jadi itu kurang lebih untuk matriks dan bagaimana kita sekalian building matriksnya. Oh iya, untuk indeksnya teman-teman bisa cuma by kolom atau by row. Misal uh, aku bilang satu di sini. Ini artinya semua elemen yang ada di uh yang ada di apa namanya uh, yang ada di baris pertama itu ditunjukkan. Nah, di sini kan baris pertamanya 1 2 3 4 5. Misal uh, saya coba juga buat yang kolom kedua aja. Kolom um, kedua di sini pasti 27 12 17. Oh, mohon maaf saya salah ram. Ya kan 27 12 17. Jadi, begitu untuk indekasi, indeksnya. Nah, kemudian uh, tadi sudah sempat kita bahas bagaimana cara kita membentuk matriks menggunakan command matrix. Jadi, intuitif banget ya teman-teman kita uh, menyusun uh, matrix dengan command matrix. Nah, sekarang kita membentuk matriks dengan command rbin dan cbin. Nah, Arbin dan c ini fungsinya apa? Arbin dan c ini fungsinya R untuk membentuk baris, c untuk membentuk kolom, nah, kita langsung praktekkan saja untuk Arbin dan c binnya. pertama tama seperti biasa, kita akan melihat uh, apa itu Arbin. Itu Arbin, melalui tanda tanya Arbin. Nah, di sini Arbin langsung keluar dan bahkan si Arbin yang sudah langsung keluar, itu adalah bagaimana cara kita membentuk matriks dengan baris itu arbin atau dengan beberapa kolom yaitu itu a uh, c bin nah misal kita punya sebuah matrix uh, mohon maaf sebuah vektor bertuliskan i am happy seperti ini nah kita di sini melihat r 1 itu seperti apa bentuknya maka, I am happy. R2 pun sudah seperti itu. R2 pun jadi ini ya, agak ada kendala. Oke, okay. nah sekarang kita punya R2. Uh, R2 ini uh, oke, okay. okay. kita sama seperti tadi, seperti R1 ini kita coba buat di sini, jadi buat HD juga, ya kan? Kemudian di sini R3 ini satu dua tiga. Nah, di sini kita melihat bahwa R1 itu merupakan karakter, R2 merupakan karakter juga, dan R3 merupakan numerik. Nah, di sini kita punya tiga vektor tersebut. Nah, kita bentuk ketiga vektor itu menjadi sebuah matriks, ya benar. Dengan cara misal R, R bin. Kita kasih nama matriks C, kita kasih tahu nih apa itu matriks. C. Kita uh, melihat hasilnya. Oke, okay, kita run aja arbin dari R1 R2 dan R3. Oke. Okay. Okay. Wait. Sekarang kita lihat matrix ah uh. Sekarang kita lihat matrix C. Nah, di sini kita lihat bahwa arbin itu mengikat secara row. Jadi I am happy itu tetap di row pertama. Kita lihat di sini R1. What a day ini juga di R kedua. Bahkan nama baris nama barisnya pun juga menjadi R2. Kemudian R3 yang terakhir itu tadi kan satu dua tiga itu satu dua tiga dan uh, apa namanya tetap di R3. Jadi mengikatnya itu secara baris, baris satu, baris dua, dan baris tiga. Nah di sini juga kita melihat bahwa yang awalnya tadi numerik, sekarang jadi satu dua tiganya jadi karakter. Nah ini ciri-ciri kedua dari uh, metrik tadi saya sempat bilang bahwa matrix itu gabungan dari vektor, nah tambahannya adalah gabungan dari vektor dengan kategori yang dengan kategori yang sama kurang lebih seperti itu, nah tetapi kalau data frame itu uh, matrix juga tetapi lebih variatif gitu ya di dalamnya itu mengandung banyak uh, kategori variabel Nah, kalau di sini kita cuma bisa numerik aja. Jadi uh, R, R itu memaksa R bin yang tadi numerik itu jadi karakter untuk menyamakan dengan uh, untuk menyamakan dengan vektor lainnya yang umumnya itu sifatnya adalah karakter. Jadi 1, 2, 3-nya itu juga dipaksa jadi karakter. Adalah di numerik luar sih nah seperti itu untuk ciri-ciri numer uh, untuk ciri-ciri apa matriks nah gimana kalau c bin kita bilang di sini bahwa dia c tidak jelas kelihatan Kita lihat matrix D. Nah, matrix D ini uh, melalui C bin, kita melihat bahwa R1-nya itu sekarang bentuknya di dalam kolom gitu ya. Gini. R1-nya gini, R2 I am happy. Terus uh, what a day 1, 2, 3. Kalau tadi kan I am happy. Uh, what a day 1, 2, 3. Nah, jadi C -bin sama R -bin ini menentukan uh, apa ya nama dari si baris maupun dari si kolom dan menentukan bagaimana kita menyusunnya. Misal kalau dari vektor, kita mau nyusunnya gini atau kita maunya gini. Nah, kalau komen matrix tadi, kalau teman-teman ingat, itu kan harus pakai by row true atau by row false ini tadi by row to atau by row false kalau by row nya true nanti dia bentuknya gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sedangkan kalau by apa tadi by row nya itu false maka R nyusunnya akan jadi seperti ini eh, seperti, ya, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya Oke, sekarang kita sudah tahu perbedaan C-bin dan r -pin. Kita mau, uh, apa ya, selanjutnya saya lupa. Oke, berarti sekarang kita akan memberikan nama dimensi. Uh, kita akan memberikan nama dimensi atau nama matrix. Nah nama itu sebenarnya uh, sangat intuitif. Kita langsung aja uh, run command names. Ya tadi untuk bikin matrix kita commandnya matrix. Sekarang untuk membuat nama kita commandnya names. Jadi sangat sangat masuk akal gitu ya. Sangat sangat make sense dan intuitif. Oke. Okay. Ini kalau ini ini yang akan ran sekarang itu ya kayak biasa. Misal kita punya sebuah vektor bernama Charlie, kita pengen uh, muncul Charlie itu satu dua tiga empat lima. Nah kita pengen uh, apa ya? Tahun deh Charlie ini tah. Oh yaudah deh daripada tahun kita langsung ngomong aja ini tahun nikah. Tahun dan misal apalagi ya uh... Ini udah tahun dulu aja deh Oke, sekarang kita mau ngasih nama dimensinya itu tahun. Ngasih nama tadi tahun tuh kita cuma punya 1, 2, 4, 1, 2 3, 4, 5. Sekarang kita pengen uh, bilang bahwa ini merupakan tahun pertama. Ini misal tahun pertama. Oh, kenapa saya typo terus ya pertama. Terus kedua. Ketiga keempat, kemudian ke Nah di sini, oh ya sebelumnya kita apa itu command names? Ya command names tadi sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya. Itu fungsi untuk memberikan nama pada sebuah objek dalam hal ini dalam sebuah matrix. Nah kita kasih value-nya itu bebas. Nah makanya kita, aku pengen bilang bahwa uh, tahun ini ada pertama kedua ketiga keempat kelima dalam artian ini kayak semester kuliah gitu semester kuliah oke okay. apaan oke okay. Oh, Oke, okay. saya oh tadi kan ada. Oke, okay, tadi tahunnya itu masih bernama Charlie, sekarang sudah bernama tahun. Sekitaran di sini. Oke, okay, maka apa yang akan terjadi terhadap? Tahun nah, maka kita udah memberi nama nih di tiap-tiap ininya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nah, defaultnya untuk names. Untuk names itu, defaultnya adalah uh, dia ngasih nama secara menyamping gitu, seperti itu. Kemudian A itu untuk names. Kemudian kita lihat Kita lihat untuk tahun, misal untuk tahun pertama jelas yang keluar nanti angka 1. Ini oh enggak ada. pertama P-nya besar. Oke, okay. di sini kita lihat bahwa uh, kita melihat nama pertama itu uh, keluarnya angkasan. Kemudian jika kita pengen cuma lihat namanya doang, maka kita bisa tahun uh, name staffun seperti ini gitu teman-teman. Kalau clear names uh, ini gampang sih. Jadi kita kayak tinggal nol doang dalam artian uh, nul nol itu nullify atau tidak ada lagi. Eh, maksudnya Tuhan tahun di sini nol, null. nullify ini artinya bahwa namanya sekarang sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat tahun karena sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Yang lebih untuk memberikan nama, tetapi untuk nama sepertinya cuma bisa untuk ininya saja, nyamping. Coba saya lihat-lihat. Hmm. Coba kalau kita cuma assign-nya itu, misal names tahun names tahun misal kita bilang di dua apakah akan bagaimana yang akan terjadi lihat tahun nah, maka dia akan memberikan satu tahun saja satu nama saja, yang lainnya NA atau kosong Ini itu kurang lebih buat ininya oke saya nggak yakin ya, bagaimana cara kita, mem apakah kita bisa memberikan nama untuk ininya, apa namanya, untuk barisnya. Tetapi yang jelas, names ini uh, umumnya itu dipakai untuk memberikan nama kolom seperti itu. Saya kasih catatan teman aja. for volume itu itu mostly Oke okay. Nah sekarang kita ingin uh, memberikan sebuah apa ya ibaratnya uh, sebuah perbedaan antara names dengan row names dan call names nah uh, karena tadi names doang names doang itu adalah uh, ini kolom, nama kolom. Tetapi kalau kita pakai command row names dan kolom uh, name, kolom uh, name itu uh, untuk memberikan nama kolom seperti yang tadi. Row name pun untuk memberikan bar, uh, nama baris. Salah. nah sekarang kita run lagi misal kita punya uh, namanya adalah metrik namanya adalah metrik misal coba matriks coba, nah di sini kita melihat bahwa kita punya sebuah vektor namanya matriks coba. Oh, kurang atau burung. Kita lihat matriks coba itu seperti apa. Nah, a a a, b b b, Z, Z, Z. Nah, kita pengen memberikan uh, matriks coba ini ke Bravo. Itu merupakan, oh, enggak deh aku Coba. Hmm, uh, coba. Ini data sudah ganti nama kan ya, ya. Matrix coba. Nah, metrik coba di sini kita akan jadilah yang namanya seperti ini AAA BBB ZZZ. Nah, apa namanya? Gimana cara kita memberikan nama buat coba ini untuk row dan kolomnya ya tinggal kita kasih nama aja. Row name Bravo, enggak ding namanya tadi kita Matrix. Eh, nama kita tadi coba. Nah, ini nanti uh, kolomnya, eh, row akan bernama How Are You. Nah, e, coba. Benar ya, How Are You. Nah, sekarang coba kita call name. maka ini nanti bentuknya akan how are you, how are you. Itu kurang lebih buat ngasih nama. Jadi nanti teman-teman kalau misal mau membuat matrix dari beberapa nilai, tinggal pakai bin aja yang paling gampang, karena saya biasanya juga pakai bin. Jadi misal C bin atau R bin. Jadi misal saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah saya nyusunnya mau... Uh, bisa saya punya 1, 2, 3, 4, 5, terus ada vektor lagi 2, uh, 10, 9, 8, 7, 5, dan semacamnya. Itu nanti teman-teman bisa langsung uh, arbin aja atau pakai cbin. Tergantung kebutuhan teman. Teman-teman, terus untuk kayak ngasih nama, tinggal row name sama column name saja. Nah, buat metric operation, uh, operation Sebenarnya cukup straightforward, tapi nanti uh, misal teman-teman mau coba, uh, in case teman-teman mau coba, saya kasih datanya terlebih dahulu. Ya. Ini ya cara nge-share-nya. Uh. Gimana ya cara buka chat? Uh, saya nggak nggak terlalu familiar ini. Mungkin teman-teman uh, dari lab.ie bisa bantu untuk nge-share basketball datanya ini yang akan kita pakai buat ngeran uh, misal kalau teman-teman mau mencoba jadi di sini seperti pertemuan sebelumnya bukan pertemuan minggu lalu tepatnya tapi pertemuan uh, tutorial R beberapa bulan lalu Juni kalau tidak salah nah ini uh, kita memakai data ini untuk latihan uh, operasi matriks sama visualisasinya jadi di sini sebenarnya ada beberapa data. Misal di sini ada uh, players, players ini pemain basket. Jadi ada Kobe Bryant, Joe Johnson, LeBron James, dan seterusnya. Kemudian juga ada season, seasonnya tuh tahun, maksudnya 2005 sampai 2014. Kemudian ini ada salary. Kemudian ada games, ada minute play, dan seterusnya. Nah, di sini uh, komennya sama kok. Komennya teman-teman akan familiar ini. Misal C, ini kan kalau mau bikin vektor. Jadi, ya teman-teman udah familiar. Kemudian di sini Arbin. Ya kan, uh, emang lebih intuitif kalau kita pakai Arbin sebenarnya. Nah, terus ini call, call names karena mereka mau ganti col well, ganti apa sih? Ganti nama kolom. Terus di sini row name karena mereka mau ganti nama row nah ini saya run terlebih dahulu sehingga saya punya uh, bentar. ya mer sehingga saya punya uh, matrix matrix ini matrix matrix ini ya saya ini aja yang dulu Oke. Okay. Jadi saya punya metric salary, saya punya metric point, saya punya metric minutes played, saya punya metric games field goal, field goal attempts. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan operasi. Operasi itu kayak operasi hitung biasa sebenarnya. Coba kita buka dulu. Ya, ini. Kita lanjutkan. Kita lihat. Uh. Nah, kita lihat matriks yang namanya matrix games. Matrix games itu berapa jumlah game yang dimainkan oleh pemain basket tiap tahun ini. Di sini kan kita udah ini udah diganti ya, udah cantik banget matriksnya. Kolomnya udah diganti, begitu pun dengan row-nya. Nah, sekarang kita tinggal olah aja nih, misal teman-teman mau uh, Misal teman-teman mau lihat deh, misal teman-teman mau lihat permainan dari Kobe Bryant Kobe Bryant di tahun berapa? Misal 2014. Maka indeks tadi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya pakai indeks dan Oh, berarti dia pada tahun 2014 Kobe Bryant bermain 35 kali misal terus teman-teman mau ganti, salah, teman-teman misal mau ganti pemain Lebron, Lebron James, misal pada tahun 2005, ini ya tinggal indeksnya kita recall recall aja sih. Gampang. Nah, sekarang kita pengen ganti matrix. Misal field goals. Nah, ini juga field goals ini sama cantiknya. Ininya sudah diganti. Apa sih kok ininya? Nama kolomnya sudah diganti. Nama barisnya juga sudah diganti. Udah bagus. Udah gampang dilihatnya nah field goal di sini artinya berapa poin yang berhasil dia cetak dalam satu musim katakanlah di sini Kobe Bryant pada tahun 2005 dia berhasil mencetak 978 poin di tahun 2013 dia hanya mencetak 31 poin dan seterusnya nah di sini misal kita pengen cari tahu nih bagaimana kita bisa lihat rata-rata mencetak goal Oke rata-rata mencetak gol dalam satu kali permainan. Jadi misal Kobe Bryant di sini Kobe Bryant pada tahun 2005 itu bermain 80 kali dan dalam 80 kali itu dia mencetak 978 poin. Nah nanti tinggal kita bagi aja ya tinggal kita bagi field goal dibagi games. Nah langsung deh. Sama R langsung di kelola gitu, metriknya dioperasi, dioperasikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, misal, uh, misal kita pengen lihat, oh, maaf, field goal itu bukan skor, tapi berapa kali mencetak gol. Ya karena skor ada sendiri ini matrix point namanya. Bentar ini, misal teman-teman mau bikin rumus lain gitu, misal fuel field, 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 ditambah games misal, ya ini hasilnya nggak ada, nggak bisa diinterpretasikan sih. Tetapi saya ingin memperlihatkan bahwa kita bisa loh tambah-tambahan kali-kalian bagi-bagian di metrik. Seperti itu dengan syarat bahwa uh, metrik operation itu harus dimensi yang sama. Sama persis. Dalam artian kalau 2 kali 5 ya harus dikalikan dengan 2 kali 5. Nggak, uh, harus juga kalau misal ditambahkan harus ditambahkan 2 kali 5 juga. Nah, misal bagaimana kalau kita mengoperasional mengoperasikan matriks tetapi uh, enggak sama. Gimana? Misal kita bikin matriks. Oh iya, ini tadi matriks. Coba kita lihat matriks A sama matriks B. Nah, matriks A sama matriks B ini kan beda ini ya. Beda dimensi ya. Satunya 2 kali 5, satunya 4 kali 5. Nah, gimana kalau kita tambahin? Iseng aja sih kita tambahin gitu. Matrix A ditambah matrix B. Bener nggak sih tadi? Matrix A dan matrix B. Iya, bener. Iseng kita tambahin. Nggak bisa ya? Non-confortable artinya mereka punya dimensi yang berbeda gimana kalau kita mengkalikan, apakah dia mau? Mohon maaf mas, penyidit, ya. interupsi. Yes. Uh, ini belum share screen ya mas? Oh udah share screen, tapi ini ya aduh, mohon maaf. banget. Ya, kok belum terlihat ya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, terima yeah. kasih mas. Oke. Okay. Oke, okay, uh, terima kasih ya sudah diingetin. Karena dari tadi ini berarti saya nggak nggak ini tidak memperlihatkan pekerjaan saya berarti ya. <laughs> Oke okay. terlihat mas nah, sekarang. sekarang. Oke okay. okay. Jadi ini sekarang uh, mungkin aku ulangin dari ini ya games ya. Jadi games ini tadi kan saya sudah uh, apa namanya? Eksekusi, eksekusi komen yang ini yang tadi sudah saya bingung. Ini sebenarnya bisa di-share lewat chat atau enggak, tapi misal enggak bisa. Nanti belakangan akan saya kasih buat teman-teman siapa tahu mau ikut otak-atik sendiri. Nah, jadi di sini saya punya R script itu untuk membentuk sebuah matrix, bukan sebuah banyak matrix. Matriksnya itu pesepak kok pesepak bola sih, pemain basket, mulai dari tahun bermain, mulai dari jumlah games yang dia mainkan, mulai dari gajinya dan macam-macam. Nah di sini kita bisa, saya punya sebuah matriks games namanya, di sini menunjukkan bahwa dia seberapa banyak dia bermain, misal Kobe Bryant, seberapa banyak Kobe Bryant bermain di tiap tahunnya, misal. coba indeksnya di sini kita juga bisa coba indeksnya nah di sini operasi kembali lagi langsung ke operasi matrix di sini kita operasi matrix itu harus dimensinya sama kalau nggak sama ini nanti tulisannya bakal seperti ini itu teman-teman nah uh, kalau misal teman-teman mau lihat yang lain misal uh, round field goal per game dalam artian ini field goal per gamenya itu kita Uh, bulatkan gitu ya nah, di sini kelihatan kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma kita juga bisa lakukan itu untuk menit played per game jadi kayak uh, misal Kobe Bryant pada tahun 2005 ini bermain 41 menit tiap gamesnya dan uh, semacamnya seperti itu kurang lebih oke. Okay. oh saya salah pencet lagi Nah sekarang kita mau memvisualisasikan data yang sekarang sudah kita punya Nah sekarang coba kita lihat ini udah tadi metric operation juga sudah metric visualization nah di sini metric visualization itu kita bisa pakai yang namanya matplotlib nah matplotlib ini manfaatnya apa matplotlib ini manfaatnya adalah untuk ya tadi visualisasikan uh, tiap matriksnya jadi kayak kita punya matriks kita bisa gambarkan uh, ke dalam sebuah grafik lebih seperti itu. Nah, uh, jadi kita langsung aja praktek ke R-nya itu seperti apa. Kita lihat dulu uh, mana ini R saya. Okay. Nah, di sini kita bertanya dulu ke R apa itu matplot. Nah, di sini plot the column of one metric, jadi hanya boleh satu metric aja against the column of another. Jadi kayak a misal misalnya ya, misal uh, nanti si start CR uh, si ini akan nge-plot nge angka-angka ini berdasarkan tahunnya dan berdasarkan si nama pemainnya. Itu kurang lebih Nah, ini nanti ditanyakan, "x-nya itu apa, eksis x-nya itu apa, eksis y-nya itu apa?" dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk mengetahui semua kegunaan kebermanfaatan dari ini, lambang-lambang ini, teman-teman harus kayak trial and error sendiri, gitu ya. Nah, jadi sekarang, misal saya udah punya ini. Field plot, field goal sama games, tapi saya transpose. Jadi saya pengennya, uh, saya transpose. Coba saya kasih visualisasi labelnya terlebih dahulu. Perbedaannya itu seperti apa? Kalau field goal per game itu kan nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau ditranspose itu nanti ya tinggal namanya aja jadi kolom. Nih, ya kan? namanya jadi di atas. Nah, di matplotlib ini saya pengen transpose dan seterusnya. Misal saya nggak transpose deh. Nah, kok saya harus transpose? Nah, kalau dan ini dan ini. Saya save aja deh. Misal. Jadi. Grab 1. Grab 1 itu yang ditranspose. Grab 2 itu tanpa transpose. Kenapa kalau harus ditranspose gitu ya. Nah. Kita bisa melihat perbedaannya sekarang. Nah. Oke, okay. jadi uh, untuk supaya kita melihat, kalau ini kan tanpa transpose ya, kita melihat bahwa kita bandingkan deh dengan data yang kita punya. Nah, uh, Kobe Bryant, Kobe Bryant itu 12 kali pada tahun 2005. Nah, di sini uh, kurang clear sebenarnya jadi oke akan transpose terlebih dahulu oke nah di sini kan kita melihat ya bahwa copy Brian itu 12, kemudian 10, kemudian 9 gitu ya. Tapi lihatlah di sini 12 di tahun pertamanya, terus dia turun jadi sekitar di sini nggak kelihatan, terus naik lagi jadi 11. Padahal salah ya ini ya. Padahal tahun ketiga dia itu harusnya 9. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita belum transpose, jadi ini salah. Jadi dia kita x eksisnya salah, y ya eksisnya juga salah. Maka dari itu kita harus transpose terlebih dahulu. Jadi kita maunya itu tahunnya, tahunnya itu yang ada di barisnya. Supaya dia jadi uh, x eksisnya. Seperti itu. Jadi ingat teman-teman harus ditranspose dulu. Khusus data ini, ya, karena data ini kita pengennya barisnya yang tahun, supaya barisnya itu jadi x-axis. Nah, di sini kelihatan, 12 jadi berapa? 10, terus jadi 9, dan seterusnya. Nah, uh, di sini kita udah tahu kita harus transpose. Nah, type ini apa? Type ini coba kita hapus dulu. Jadi sebenarnya teman-teman harus uh, nyoba satu persatu. Oh ternyata type ini yang bisa menyambungkan, menyambungkan. Apakah uh, jenis graf atau seperti apa? Seperti kita type A? Sepertinya B, C. Ya coba. Jadi teman-teman itu Coba hilangin satu-satu. Oh, ini ternyata jenisnya memang paling bagus, B. Nah, kemudian teman-teman, dua kita butuh legend di sini, dan nama playersnya. Tapi kalau kita hapus legendnya, nya which is which, gitu siapa yang siapa siapa gitu kan jadi jangan lupa legendnya di sini kalau jelasin satu persatu uh, yang ada di sini sepertinya bakal makan waktu banyak sekali jadi saya pikir uh, itu yang harus teman-teman ketahui bahwa setiap elemen di dalam matplotlib ini teman-teman harus coba sendiri-sendiri nih misal tadi type b perbedaannya dengan type c apa perbedaan dengan type d itu apa Oh ternyata itu jenis dari grafiknya. Oh kalau legend itu apa? Legend itu oh ternyata buat ngasih tanda bahwa ini tuh players Kobe Bryant, ini players Joe Johnson dan semacamnya. Nah, ini PCH apa? Itu nanti teman-teman juga coba-coba sendiri aja. Seperti itu untuk mengetahui bagaimana kinerja dari matplot. Seperti tadi juga transposnya ini kan harusnya x uh, harusnya y, e. Nah, kalau kita games uh, kita nggak transpose, berarti nanti yang jadi x-nya itu justru pemainnya jadi salah. Gitu, uh, mohon maaf, maksudnya yang jadi, yang jadi ininya itu bukan tahunnya, padahal kan kita pengen x-axis-nya itu tahun, terus ininya itu jumlahnya ya. Nah, tapi salah gitu ya, ibaratnya gitu, kurang lebih kemudian uh, itu untuk visualisasi. Jadi uh, teman-teman bisa coba-coba sendiri dengan uh, R script yang nanti bakal aku share juga. Misal nanti mau diganti-ganti elemen di dalam matplotnya juga bisa. Apa yang terjadi gitu melalui trial and error. Nah itu untuk visualisasi dan insight terkait uh, data basketball yang kita miliki. Ini persis seperti yang tadi saya tunjukin deh uh, mohon maaf sekarang kita subsetting jadi sebenarnya uh, oh ya tinggal dua ya ternyata nanti kita selesai lebih cepat sekarang oke okay, nggak apa nggak masalah kita teruskan aja subsetting dan bagaimana kita bisa memvisualisasikan uh, subsetting tersebut nah sekarang uh, Misal kita punya games matrix games tadi, kita pengen uh, barisnya itu satu dan 10 saja. Nah, baris misal, uh, misal aku tunjukin dulu ya games itu a, kemudian aku tunjukin subsettingnya. Di sini saya bilang bahwa saya pengen games, tetapi kita indeks menjadi sebuah subset. Jadi subsetnya itu baris 1 dan 10. Baris 1 dan 10 itu siapa? Kobe Bryant. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan Dway Dwayne, Dwayne Wade. Nah, buat kolomnya itu saya kosongi. Artinya itu semuanya. Jadi saya pengennya baris 1 dan 10. Dan kolomnya semuanya. Tapi kalau misal teman-teman mau kolomnya itu cuma 2005 dan 2006, berarti teman-teman bilangnya 1 sampai 2 saja. Nah, copy Brian dan Dwayne Wade pada tahun 2000 dan 2006 saja. Seperti itu. Atau misal teman-teman mau ambil yang tahun 2008, 2009, dan 2010. Aku komen deh, 2010. Maka R akan melihat ini sebagai semuanya, tetapi tahun 2008 sampai 2010 saja. Nah, sebenarnya subsetting itu gampang eh, karena kita tinggal ngasih indeks indeks aja, apa yang teman-teman inginkan, tahun berapa, pemainnya itu siapa, tinggal klik 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 ketik 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 aja gitu. Jadi mudah. Nah, kemudian itu untuk subset uh, untuk subsettingnya seperti itu kalau misal kita mau uh, coba kita lihat nah uh, misal kita sudah selesai subsetting terus kita bertanya sebenarnya uh, misal subsetting hasil subsetting itu apakah bisa kita sebut sebagai matriks ataukah kita sebut itu sebagai vektor. Nah, misal kita punya ini tadi ya yang Kobe Bryant sama Dwayne Wade pada tahun 2008 dan tahun 2000 berapa? Eh, sorry, 2005 dan tahun 2006 aja. Terus kita kasih subset di sini kasih okay, saja Oke wait. Nah sekarang kita bertanya ke R Apakah ini sebuah matriks Oh ternyata true ini tadi ya Gimana sih ini. ya ini ini kan bisa dibilang masih matriks tapi bagaimana kalau kita cuma 2005 aja Apakah tetap bisa disebut sebagai matriks tidak bisa karena dia hanya uh, merupakan satu gitu dimensinya eh bukan satu dimensinya tapi cuma terdiri dari ini saja misalkan uh, misal uh. nah, ini kan cuma terdiri dari ini ya kayak ini doang apa sih kalau Brian sama training with doang gitu ya nah saat kita tanya ke R apakah itu matrix ya tentu saja R bilangnya itu bukan kalau sebelumnya ini apakah ini matriks? Ya, matri dia bilang ini matriks. Ini tuh matriks gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini vektor? Apakah ini vektor? Nah, dugaan saya ini ini bukan vektor karena dia matriks. Tetapi kalau yang ini vektor. Nah, itu untuk uh, mengkonklusikan apa ya baratnya ini untuk mengkonklusikan bahwa subset subset itu bisa subset dari matrix itu masih bisa membentuk matrix tapi juga bisa membentuk vektor ya kalau misal teman-teman cuma ambil tahun 2005 ya itu akhirnya teman-teman mendapatkan vektor tetapi kalau teman-teman uh, mendapat uh, subset 2005 2006 2007 itu bisa disebut sebagai matriks. Begitupun dengan kalau teman-teman cuma subset Kobe Bryant, nah, berarti itu namanya vektor. Tapi kalau teman-teman subset Kobe Bryant sama Dwayne W tadi, berarti teman-teman sudah bisa terbilang itu subsetting sebuah matrix. Subsetting matriks untuk mendapatkan matriks. Seperti itu kurang lebih dan buat visualisasinya visualisasi subset itu pastikan bahwa teman-teman mendapatkan metrik. Jadi tadi misal aku subset sebuah matriks terus mendapatkan vektor. Nah itu nggak bisa nih, nggak bisa kita subset. Eh, kok nggak bisa kita subset? nih? nggak bisa kita visualisasikan itu. Jadi misal kita punya minute plate, minute plate ini berapa min, berapa menit? dalam satu tahun mereka bermain game. Nah, kita ombak, kita subset, dan kita jadikan sebuah matriks yang namanya itu data. Terus kita lihat data. Terus kita pastikan dulu apakah data yang kita punya itu merupakan sebuah matriks. Kita pastikan dulu nih. Dugaan saya ya benar ini matrix. Ya. True. Nah. Oke, okay, tinggal kita eksekusi aja persis seperti yang tadi kita lakukan. Udah. Itu selesai. Nah, misal teman-teman mau coba-coba misal uh, cuma mau make plot doang, sih. Ini maksudnya make teman-teman kalau misal mau coba-coba basicnya matplotlib itu seperti apa? Tar, saya mintai. Nah, basicnya matplotlib itu seperti apa? Ya ini, misal saya pengen lihat matplotlib salary. Nah itu nanti yang ditunjukin oleh R bakal seperti ini. Jadi sangat-sangat jauh ya sama uh, kayak yang tadi kita terapkan dalam melihat matrix gitu. Nah, teman-teman bisa kok uh, apa namanya uh, bisa meniru, bisa meniru ini. Misal kita pengen plot celery, celery, celery. Nah, kelihatan ya, saya bisa twing-twing-twing. Jadi, uh, ini sebenarnya legend-nya tuh lebih dari satu loh. Bentar, aku kasih yang baru aja deh. Dalam artian, uh, aku kasih baru di sini. Plot, select. Ini nggak usah ditranspose. Maaf, maksudnya ini di-transpose jalan. Oke, kita lihat hasilnya sama seperti yang tadi. W8 ini ada. Pakainya saja deh. Ya, nah, ini kurang lebih sama. Oke, okay. kayak gini jadinya, kayak uh, oke. Okay. Jadi, kalau teman-teman mau coba-coba satu persatu gitu, uh, bisa dilihat langsung. Ini uh, pakai komennya, ini bisa teman-teman. Kalau misal, teman-teman masih lupa karena saya sendiri pun sebenarnya masih sering lupa urutannya itu seperti apa. Dan masih sering, sering salah juga. Nah, jadi teman-teman uh, lihat aja contohnya di help plot seperti biasa. Misal di sini ada ketentuannya itu type, lty, lwd, len, itu tuh apa. Nah, itu teman-teman bisa lihat satu persatu dan belajar. Nah, sepertinya itu aja untuk uh, pertemuan pada pagi hari ini. Lebih cepat setengah jam apa-apa jadi teman-teman bisa langsung melanjutkan aktivitas. Nah, untuk assignment-nya untuk assignment-nya mungkin saya ini ya. Saya mundurin deh jadi Sunday. November tanggal berapa ya Sunday itu? Sunday itu tanggal 7. Jumat, Sabtu, iya tuh. Nah, uh, PR-nya itu nanti teman-teman bakal dapat PPT ini dan juga bakal dapat uh, jadi materinya dua, PPT sama basketball data. Nah, nanti teman-teman bisa run komennya di basketball data, kemudian teman-teman uh, membuat plot, oke, membuat plot. Jadi uh, saya kasih contekan deh, nggak apa-apa. Atau nggak ya? <laughs> Aduh. Nggak apa ya. deh. Saya kasih salah satu ininya. Contoh. Kok nggak bisa sih? Bentar. Hmm, benar menarik saya kasih contoh ini deh nggak bisa saya copy paste ya di sini contekan <laughs> oke nah di sini temen-temen saya pengen temen-temen eh merumuskan operasi dari matriks yang sudah teman-teman dapatkan setelah temen-temen running data yang ada di R script Nah, di sini nanti ada free throw per game akurasi of free throw terus nanti uh, point free throw per field goal bentar kok saya nggak inget kita punya data field throw ya coba saya kontrol F throw ada nggak sih kan nggak ada jadi ini saya ganti aja deh free ยกกูแตมไม่ออกประเดีปยวเบี saya lupa kalau ternyata kita nggak nggak punya ini ini aja. oke okay. bukan playing style tapi lebih ke point per Oke, okay. oke. Okay, jadi ini uh, PR-nya untuk uh, untuk besok minggu karena tem karena saya berharap teman-teman mau coba-coba ini plotnya Jadi teman-teman uh, variasikan, nggak harus sesuai contekan. Teman-teman bisa variasikan, misal grafiknya mau meliu-liu, atau grafiknya mau warna sama semua atau apapun itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman coba-coba buat Memberikan uh, 5 poin ini. Dan harus digambarkan dengan grafik dan legend. Teman-teman terserah mode grafiknya seperti apa. Yang jelas saya harap teman-teman mau coba-coba. Karena memang untuk mengetahui setiap elemen komen dalam matplot ini teman-teman harus trial and error. Volume-nya ini diganti-ganti, PCA-nya diganti-ganti, legend-nya ini diganti-ganti, misalnya di upper left, insert-nya ini juga diganti, dan semacamnya seperti itu. Oke, jadi sesuai yang uh, seperti saya selalu sampaikan bahwa uh, PR-nya dikumpul aja telat nggak masalah karena PR ini menjadi sebuah syarat buat teman-teman dapat sertifikat training. Jadi itu aja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya tutup dan saya tutup tutorial pada pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas.